Noro Noro TV. Okey, review anime Attack on Titan season 4 episode 2. Aku akan rungkaikan apa yang berlaku dalam episod ni. Episod ni tak ada action pun. Cuma Marlin dan depa punya agenda sahaja. Okey, kita mula. Marley punya general dah mula sedar bahawa teknologi lebih maju daripada kuasa Titan. Hampa sendiri boleh tengok episod 1 hari tu macam mana semua Titan tu boleh kena titik dengan teknologi-teknologi negara lain. Dan Marley juga risau kalau negara lain ada serangan dari udara sebab Marley tak ada Titan yang boleh terbang. Negara lain dah maju dan Zeke punya cadangan ialah untuk pergi ke Paradise Island dan bawa balik Founding Titan. So, mereka akan ada masa untuk bina balik negara mereka ni dari segi teknologi sama level macam negara lain. Dan Zeke suruh pergi Paradise Island tu cepat-cepat sebab dia cuma ada masa setahun saja lagi untuk hidup. Dia dah nak cukup 13 tahun dah hidup sejak dia dapat kuasa Beast Titan tu. Dan Zeke juga macam tengah lindung sembunyi dia punya status Royal Blood daripada mereka semua ni. Atau mungkin Zeke sendiri tak tahu yang dia ni Royal Blood. Rainer kelihatan masih trauma dengan peristiwa yang berlaku dekat Paradise Island dulu. Porco, the new Jaw Titan Inheritor, percaya yang Rainer ni lah punca mereka gagal dalam misi membawa pulang Founding Titan dulu. Dia ni macam tak puas hati lagi lah dengan Rainer sebab Rainer ni lah yang membuatkan Marcel, abang kepada Porco ni, kena makan dengan Ymir sebab nak selamatkan Rainer. Orang yang makan Titan ni selalunya mereka akan dapat memories daripada orang yang makan Titan sebelum tu. So, dia nampaklah Rainer dalam memori Ymir. Pig, sebelum ni aku sebut Pig, sorry ya. The Cut Titan Inheritor pun buat kemunculan dalam episod 2 ni. Salah seorang daripada Gabby, Falco, Udo dengan Zofia akan dipilih untuk menjadi armor Titan. Tapi mereka mula risau kalau kuasa Titan ni dah mula tak function untuk perang nanti. Apa yang akan jadi dekat mereka? Okey, macam yang kita tahu, Marley cuma simpan mereka untuk ditukarkan menjadi Titan dan mereka juga dikurung dalam internment camp. Dari segi pandangan dunia pula, racism berlaku sebab mereka ni dipanggil subject of Ymir ataupun kaum setan lah. So, kalau mereka ni tak function betul dalam perang nanti, apa yang akan jadi dekat mereka? Mereka takut mereka akan dipandang lebih hina, diseksa ataupun kena bunuh terus semua. Rainer mengaku yang Gabby paling layak untuk inherit armor Titan, tapi Falco sebenarnya dia pun nak jadi armor Titan sebab dia tak mau Gabby hidup sat saja. Kalau Gabby jadi armor Titan, Gabby boleh hidup selama 13 tahun je lepas tu. So Falco tak mau lah benda tu jadi. Rainer ni pun sebenarnya dia tak mau Gabby inherit armor Titan sebab dia tak mau Gabby terlibat dengan perang semua ni. So dia suruh Falco step up his game sebab setakat ni Falco lagi lemah daripada Gabby. Askar Eldia pulang ke hometown mereka, Liberio, tempat yang Rainer duk sebut dalam season 1, 2, 3 tu. Tempat di mana Marley kurung semua Eldia ni. Dekat Paradise Island ada wall, dekat Liberio ada wall. So kat mana-mana pun Eldia ni kena diskriminasi juga. Tapi orang Eldia yang hidup dekat mainland ni, dekat Marley ni, tetap percaya yang mereka punya status lagi tinggi daripada orang Eldia yang duduk dekat Paradise Island sebab mereka ni lari, tinggal mereka, abaikan mereka. So mereka memang betul-betul geram lah, benci lah dekat orang Paradise Island ni. Mereka anggap semua orang yang duduk kat sana tu jahat, buta perut, busuk hati sampai terah tu lah. Tapi Rainer yang pernah duduk dekat sana, makan tidur dekat Paradise Island, perasaan yang orang kat sana tak ada lah teruk mana, sama aja macam orang biasa saja. Episod ni berakhir dengan Zeke punya cadangan untuk invade Paradise Island dan kali ni dia perlukan pertolongan Tiber family, the holder of Warhammer Titan. Tiber family ni the only respected Eldian in the world, satu-satunya kaum Eldia yang dihormati dalam dunia ni. Sebab apa? Sebab mereka pernah tolong Marley masa The Great Titan War dulu yang membuatkan Marley dapat kuasa Titan. Tiber family ni diperlukan oleh Zeke as a narrator untuk bagi tahu dunia, satu dunia yang Eldian duduk dekat Marley ni semua baik-baik. Yang jahat Eldian yang duduk dekat Paradise Island je. Semua tu buta perut, buta hati macam setan semua tu lah. So nanti dunia ni percaya cakap Tiber family, mereka dah tak pandang hina lah dekat Eldian yang duduk dekat Mali. Yang jahat cuma Eldian yang duduk dekat Paradise Island saja. Itulah plan mereka.
Okey, sampai sini saja dan apa yang aku boleh cakap. Episod jenis tak ada action ni penting untuk kita lebih faham pasal anime ni. Pacing pun cantik saja. Banyak juga input yang kita dapat dan aku 100% yakin pembaca manga yang tengok episod ni mesti tersenyum lebar. Tambah-tambah scene tu. Betul tak? Okey, jangan lupa untuk tekan butang like dan juga tekan butang subscribe pada yang belum subscribe. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Noro Noro TV.